Hello guys, sekali lagi bersama saya lagi dalam Orenopa Channel, segmen Suara Orang Kampung. Alright, so hari ini kita apabila saya tadi membaca ya, sebab saya jenis yang suka juga membaca, saya membaca ulasan daripada penganalisis politik ya berkaitan dengan Presiden Lebay ya Hadi Awang. Ya sangat menarik untuk dikongsikan. Ya karena itu saya ambil keputusan untuk berkongsikan apakah yang beliau nyatakan. Pastinya ya pasti ada akan bersetuju dan mungkin juga ada yang tidak bersetuju dengan ulasan ini. Nah, itu dia sahabat semua. Jadi sebelum saya teruskan, jangan lupa untuk terus support Orenopa Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. So, ini dia sahabat semua. Mari kita ikuti berita yang mengejutkan. Dikatakan oleh penganalisis ini, Hadi Awang, Presiden Lebay Pas ini ada masalah kemurungan politik. Wow, itu dia. Apakah yang dimaksudkan oleh penganalisis tersebut? Jadi saya ingin berkongsi ya tulisan ini yang saya petik daripada berita Malaysia Kini, sahabat-sahabat semua. Jadi dengan itu tanpa membuang masa lagi, saya ingin kita ya melihat apakah yang dimaksudkan dengan Hadi ada masalah kemurungan politik, kata penganalisis. Ya, jadi sahabat semua, mari kita lihat bersama. Inilah muka dia yang ada masalah kemurungan itu. Jadi katanya Hadi ada masalah kemurungan politik, ya, kata penganalisis ini. Saya sah, katanya Presiden PAS Hadi Awang mengalami masalah kemurungan politik termelampau. Ya, sebab itulah dia masih duduk, merapu, meroyan, dan sibuk nak campur urusan penubuhan kerajaan perpaduan. Dia masih tak berhenti-henti bercakap, macam masih tak boleh terima takdir ini, katanya lagi. Ya, saya sendiri juga, sahabat-sahabat semua, apabila saya mengamati dari segi ucapannya dan apanya, saya merasakan pandangan saya bahwa dia ini masih lagi pikiran atau mental dia itu masih lagi terkunci pada tahun 1969 ya, berkaitan dengan peristiwa Mei. Kenapa saya katakan sebegitu rupa? Karena setiap ungkapan, setiap ucapan yang beliau nyatakan, semuanya berkisar bagaimana kononnya hak rakyat orang Melayu, agamanya konon akan ditindas dan sebagainya. Sedangkan apa yang kita lihat hari ini tidaklah seperti yang dinyatakannya. Ya, jelas bahwa mental problem yang ada pada individu ini adalah satu yang sangat serius. Kata penganalisa ini lagi, malah seperti biasa Hadi cukup famous dengan siri fatwa-fatwa politik yang hanya memberi keuntungan pada patinya saja. Bila orang buat salah, tapi bila dia buat terus ada dalil untuk menghalalkan semuanya, termasuklah yang haram boleh dihalalkan asal memberi laba kepada Hadi dan juga Pati Pas. Ya, rakan-rakan Hadi juga dalam PN perlu lakukan sesuatu supaya masalah psikologi yang dihadapi oleh ahli parlimen Marang itu tidak berlarutan dan menjadi lebih kronik. Ya, mereka perlu sedarkan Hadi supaya banyak-banyak mengucap dan terima hakikat PN tidak dapat jadi kerajaan walaupun menang banyak kerusi. Saya bimbang, katanya bekas duta khas ke Timur Tengah itu semakin hilang kawalan untuk berpikiran secara waras dan dia terus merepek sampai menjejaskan image dia sebagai Pak Lebay atau Ular Mak. Baru saja 3 hari lepas Hadi mengeluarkan fatwa baru, sogok duit kepada pengundi tak dikira rasuah. Sebaliknya kalau ikutkan fatwa VK Haji Hadi, ia dianggap sebagai sedekah. Wow, itu dia. Ya, mereka adalah paling paling pakar ya dalam menghalalkan, memberi dalil kepada perkara-perkara haram. Hadi juga menghalalkan wang rasuah untuk beli undi dan bukannya satu dosa besar, katanya lagi. Hadi terus keluarkan fatwa baru ini selepas BN filekan 3 petisyen mencabar keputusan PR15 di 3 parlimen di Terengganu termasuk Parlimen Marang yang dimenanginya dengan cara rasuah pengundi. Hadi jadi panas bontot dan tidak senang duduk. Ya, dulu karena dia tahu balah besar akan menimpa dirinya. Tak mustahil dia pula akan menjadi kluster mahkamah seperti yang selalu dituduh kepada pemimpin UMNO, kata penganalisa ini. Lepas itu, dulu bukan main Haji Puji DAP dan PKR ketika menjalin hubungan lebih 10 tahun dengan Barisan Alternatif dan Pakatan Rakyat. DAP parti resis, DAP tak tolak Islam, PKR parti terbaik, pesaing UMNO, dan macam-macam lagi kata-kata pujian ketika asik bercinta dan berkahwin selepas bercerai.
dengan DEP dan PKR hadir terus memburukkan bekas pasangan mereka itu dengan macam-macam tuduhan. Begitu juga dengan UMNO ya, selepas PRU yang ke-14 hadir puji melambung pemimpin-pemimpin UMNO sebab nak bergabung temukan muafakat nasional. Malah hadir juga pernah beri pujian kepada Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi bila hubungan PAS dan UMNO gagal diteruskan dalam muafakat nasional. PAS terus bertukar perwatakan. Hadi sendiri pusing 180 darjah dan mula mencaci serta mencerca UMNO dan pemimpin-pemimpinnya lepas PRU yang ke-15. Dia kutuk pula UMNO sebab bekerja sama dengan PS itu bukan kerajaan perpaduan. Kononnya kerajaan perpaduan tidak ikut peraturan Allah dan juga haram. Wow, inilah ya, ya lebah yang begitu kemaruk. Mungkin fikirannya sudah lari jauh ya, alignment perlu dibuat. Kemarin juga Hadi melalut lagi. Dia tuduh pula kerajaan perpaduan hari ini tak ikut konsep sebenar dan lebih besar kepala dari badan. Hadi kata konsep perpaduan sebenar adalah bersatu atas titik persamaan sahaja dan bertasamu, ya bertoleransi dalam perbezaan dan kelainan mengikut garis sepadannya. Habis itu, apa yang UMNO buat, PS di PS JRS buat hari ini bukan kesatu bersatu atau satu titik persamaan dengan mengetepikan agenda politik dan perjuangan masing-masing demi memastikan sebuah kerajaan yang bertoleransi dapat dibentuk. Apa yang kamu merepek ini, wahai Hadi Awang, katanya. Wow, panas ya. Karena apa yang kenyataan ini adalah satu kenyataan pedas ditujukan kepada Presiden Lebay yang semakin kemaruk di sana ya, melalut dan meroyan dan sebagainya. Kerajaan perpaduan hari ini berjaya dibentuk bila DP setuju untuk terima agenda mempertahankan Islam, Melayu dan institusi raja seperti yang disyaratkan oleh UMNO. Manakala PM 10 pula telah melantik ramai menteri dan timbalan menteri dalam kalangan Melayu Islam dalam kabinet kerajaan demi menunjukkan kekuatan sejati Melayu Islam di Malaysia. DP juga bertolak ansur untuk terima kota menteri dan juga timbalan yang kecil jika dibandingkan dengan jumlah kursi yang mereka menangi. Lepas itu, Hadi keluarkan dalil baru pula, Islam menolak daripada bersatu dan berkaitan dengan kumpulan haram. Kumpulan yang dimaksudkan itu adalah seperti kumpulan perompak yang mengambil harta secara paksaan dan terbuka yang dinamakan juga merampas, melanun di lautan luas dan sebagainya. Begitu juga diharamkan bersama kumpulan pencuri yang mengambil harta secara tersembunyi tanpa diketahui dan diizin oleh pemiliknya. Kemudiannya disertai oleh kumpulan penipu yang mengumpulkan harta secara menggoda atau berbohong. Wow, semakin teruk ya, makin meroyan ini Presiden Lebay PAS ini, sahabat-sahabat semua. Memang agak mengejutkan. Katanya lagi, saya nak tanya dalil itu hadir tuju kepada diri sendiri atau Muhyiddin ke? Sebab sekarang ini pun dengar cerita Muhyiddin tengah kecut perut bila sudah terbongkar skandal 500 komisen projek-projek kerajaan zaman Muhyiddin jadi PM bernilai berbilion-bilion ringgit masuk ke dalam akaun parti politik. Atau Hadi sendiri pun mungkin tengah takut, katanya. Mana tahu dia pun takut nama dia dan PAS sangkut sekali. Bulan lalu, Hadi cakap PAS cuba selamatkan UMNO daripada ditelan DP jika terus bekerjasama. Saya tak minta Hadi cermin dulu. Saya nak minta Hadi cermin dulu, katanya. PAS dulunya 20 tahun kawin dengan DP. Apa cerita? Masa itu terfikirkah DP akan ditelan PAS? Masa tengah seronok berkasih sayang, sudah lupa semua musibah. Tapi bila ada bercerai, baru nampak semua benda buruk. Akhirnya terbentuk Parti Amanah Macai DAP yang terhasil dari hubungan haram PAS DAP itu, katanya. Sebenarnya pemimpin-pemimpin PAS amat daif kerana mudah terpedaya dengan muslihat DAP. Mereka bercinta, bertunang dan berkahwin tapi akhirnya bercerai. Sampaikan DAP berjaya hasut sebagian besar pemimpin dan ahli PAS untuk derhaka ketika kepada ibu sendiri dan berpisah keluar daripada parti itu. Maka wujudkan Parti Amanah hasil daripada hubungan 20 tahun PAS dan DAP. Mungkin Hadi cemburu, katanya. Mungkin Hadi cemburu bila anak-anaknya dalam Amanah kini sudah berjaya dan diangkat menjadi menteri-menteri di kementerian penting. Sedangkan Hadi pula sudah hilang jawatan dan gaji buta sebagai Duta Khas Timur bertaraf menteri. Sebab itulah Hadi macam kerasukan bila UMNO mula nak berkawan dengan PKR dan DAP dan Amanah dalam Pakatan Harapan. Kononnya PAS nak tolong UMNO, padahal PAS dan Hadi sebelum ini pun hanyut dalam pelukan DAP, kata Kiciang dan juga yang kata penganalisis ini. Ini bukan kata-kata saya, tapi ini adalah ulasan sendiri daripada penganalisis politik ini. Hadi tak percayalah nak sibuk dengan urusan UMNO, katanya.
Tahulah kita macam mana nak jaga diri sebab UMNO pun dah 70 tahun lebih hidup dalam politik Malaysia. UMNO lebih arif dengan sempak terajam, taktik muslihat dan hela orang-orang politik. Macam saya pesan sebelum ini, hadi kena rendah dan dengan takdir Allah katanya, yang tak angkat PAS dan PN jadi kerjaan dekos sombongan mereka sendiri. Jadi kena move on dan fokus menjadi pembangkang yang bijak untuk kerajaan perpaduan. Sudah-sudahlah katanya, ya hadi awang, move on lah. Rakyat pun sudah meluat dengan dengar kamu duduk meratip pasal konsep pembentukan kerajaan perpaduan. Dan nak masuk 3 bulan dan Malaysia sudah ada kerajaan yang stabil dan kukuh. Tak usahlah kamu nak jadi batu api. Buatlah kerja sebagai pembangkang dengan baik dan cuba bantu kerajaan untuk bagi idea lebih baik daripada asyik duduk berpolitik 24 jam katanya. Wow, panas di sana. Saya malas nak komen panjang pasal hadis sebab saya nampak dia sudah makin nyanyuk dan lupa banyak perkara yang pernah dia cakap atau buat. Biarlah hadis terjun dengan pukat-pukatnya dan UMNO teruskan tumpuan kepada perjuangan untuk memulihkan parti serta membela rakyat katanya. Itu dia sahabat semua. Ya, satu ucapan ataupun analisa ya daripada seorang penganalisis ini yang mengatakan bahwa Hadi sudah mengalami kemurungan monopos politik. Sebab seringkali atau saban hari kita melihat ya bagaimana beliau mengeluarkan dalil, mengeluarkan fatwa, mengeluarkan berbagai-bagai cara untuk menghalalkan perkara-perkara haram. Contohnya perkara yang terbaru adalah dalam perihal rasuah ini semasa PRU yang ke-15 baru-baru ini diadakan sahabat-sahabat semua. Wow, ini agak mengejutkan kita. Ya, tetapi apa yang saya ingin kongsikan di sini adalah sebenarnya pandangan saya juga ya. Saya juga agak bersetuju dengan kenyataan ini yang berkaitan ya bahwa Presiden PAS ini ya memiliki masalah kemurungan politik. Tak mungkin terkurung pada era 1969 yang mana masih ya yang masih mana menggunakan agama dan bangsa untuk menghasut rakyat untuk membenci kerajaan yang ada pada hari ini sahabat-sahabat semua. Adakah anda bersetuju dengan analisa daripada seorang penganalisis ini yang mengatakan Hadi Awang mengalami masalah kemurungan politik? Terima kasih sahabat-sahabat semua kerana bersama dengan Orang Inepo. Dan jika anda mau berikan sebarang komen, ya anda juga mungkin berikan komen anda dalam ruangan komen ini. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tak apapun kangkap, dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayu, topuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Orang Inepo Channel, sehingga kita berjumpa lagi untuk update dan info yang seterusnya. Sekian, bye-bye.